Menurut saya pengalaman yang paling mengesankan adalah di Kawah Matine, karena perjalanannya sangat panjang dari sana dan sangat seru perjalanannya. Dan ya akhirnya sampai di sini dan bagus. Momen yang paling mengesankan adalah di sumber mata air ini. Karena kalian bisa minum mata air di sini. Harinya menurut saya momen yang paling berkesan selama Bakti Bumi adalah kegiatan memasak, karena di situ timur kita sangat tinggi. Menurutku hal yang paling menyenangkan adalah game post, karena di situ kita belajar menyelesaikan masalah dan itu menjadi seru karena menyelesaikannya bareng-bareng. Yang paling menyenangkan menurut saya juga main game post, karena untuk mencari pos-pos yang kita tuju itu harus menggunakan denah dan game-gamenya juga seru dan menantang. Menurut saya saat yang menyenangkan saat Bakti Bumi adalah saat trekking. Setelah mengikuti Bakti Bumi, saya tahu karakteristik saya adalah peduli lingkungan. Setelah aku mengikuti Bakti Bumi, aku tahu karakteristik aku adalah jujur. Setelah mengikuti Bakti Bumi, saya mengetahui kalau karakteristik saya adalah peduli teman. Setelah mengikuti kegiatan Bakti Bumi, karakteristik yang menurut saya paling tepat dengan saya adalah pemberani.